ンバイクラギーで僕の日本。Konten kali ini kita mau pilih pemenang giveaway. Soalnya banyak bobo-bong udah komentar di giveaway itu. Jadi ya aku udah mau pilih 10 orangnya. Oh, banyak banget. Berapa ya kira-kira? Mungkin 10 ribu? 1 juta? Aku udah. Oh, okay. Kamu ngapain? Lihat tuh ini. Apaan? Boku no Nippon giveaway. Apaan giveaway? Soalnya banyak orang, banyak bokupong-bokupong udah komentar. Jadi ya aku mau pilih 10 orang sekarang. Gak bisa tahan 2 minggu gitu. Ya kan masih ada 1 minggu. Gak apa-apa. Jadi kita mau ngapain? Pilih orangnya, 10 orang. Kamu udah mau ganti baju gitu juga. Oh, kenapa kamu gak ganti baju? Ayo, ganti baju udah, dulu ya. Ya, aku ganti baju dulu dah. Oh iya. Ya, akhirnya aku udah ganti baju, saudara-saudara. Ini adalah baju kebanggaan Boku no Nippon. Dan kali ini, tadi kata Syaco karena... Berapa tadi yang komen kamu bilang? 100 ribu. Kamu ngaco yang bener aja. 1 juta? Kita lihat dulu ke... Banyak orang. Ya, pokoknya karena Syaco minta kita langsung undi pemenang giveaway yang pertama ya. Jadi ntar aku lihat dulu deh. 1503 komen. Oh iya. Jadi kalau banyak. Gitu, udah kita undi aja deh pemenangnya. Yang tadinya kita bilang 2 minggu karena yang komen juga ada banyak ya, udah lebih dari 1000 orang. 1 minggu aja nggak apa-apa. Pertanyaan kita adalah buat ingat-ingat ya, yaitu di mana kota kelahiran Syaco? Syaco. Jawabannya adalah Nagoya, kota Nagoya. Kayaknya sih udah banyak ya, udah ada berapa ribu orang mungkin yang jawab Nagoya. Banyak juga sih yang tahu karena kita udah kasih clue kan, yaitu nonton video yang sebelumnya. Tapi banyak orang juga sarang gitu kan? Iya, sarang Toyama juga. Gitu kan? Ada yang Toyama, Nagano, ada gitu. Yang Nagano, ada yang Tokyo, ada yang pokoknya macam-macam lah. Ada senonton. Kalian nggak nonton pas komen itu. Jangan tubat-tubat. Karena kita pengen lihat kira-kira berapa orang yang benar. Iya, yang benar. Nebak Nagoya. Iya. Dan dari situ bakalan kita undi. Nah, kali ini kita undinya karena ini komen kan banyak banget. Nggak mungkin kan kita satu per satu gitu ya. Tulisin namanya, terus kita ambil kayak arisan gitu kan, kocok dulu keluar nama siapa, kayaknya nggak mungkin 1000 orang lebih. Jadi kita pakai aplikasi, kita filter yang komen berulang kali ya, pakai user yang sama. Terus kita filter apalagi ini. Basic on specific text. Jadi jawabannya adalah Nagoya. Jadi jawabannya Nagoya. Kita pakai yang Romaji aja ya, Nagoya. Pakai yang ABC. Kalau kanji ya mohon maaf ya kali ini kita. Kita mohon maaf ya bener ya. Soalnya kayaknya kurang fair gitu. Kalau kita pakai kanji di situ, mungkin cuma beberapa orang yang komen pakai kanji. Itu kurang gitu fair. Ya. Jadi kita pakai Romaji. Istilahnya kita pakai alfabet. Oke. Okay. Oke, kalau gitu kita lihat ada berapa komen. Langsung aja kita get YouTube comments. Dari 1503 komen, yang benar ada 939. Iya, ya. Jadi dari sini langsung kita acak ya, kita undi. Oke, siap. Ayo berdoa. Ya semoga aku dapat, tapi aku nggak komen. Oke, untuk yang pertama. Iya, random winner. Syaco, yaudah kamu siap aja. Langsung aja klik start gitu. Oke, 3, 2, 1. Oke, siapa ini kita lihat pemenang pertama. Pemenang pertama adalah Zeki Rahmat. Yaitu komennya, ya ini kalian bisa lihat sendiri tuh di bawah ya. Tuh benar ya, lahirnya di Nagoya.
Oke, itu adalah pemenang pertama, Zeki Rahmat. Omedetou gozaimasu. Omedetou gozaimasu. Selamat ya. Terus yang kedua, langsung aja biar cepet. Yang kedua. Gimana? Langsung aja lanjut ya. Pick another winner. Ini. Oke. Ya. 3, 2, 1. Juana Ucho. Omedetou gozaimasu. Omedetou gozaimasu. Oh, ho, 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 ho. Oke. Lanjutkan deh. Lanjut. Udah dua orang nih ya. Ayo. Udah dua orang. 3, 2, 1. Nggak kelihatan saja. Oh iya. Suhei Channel. Suhei Channel. Selamat buat Suhei Channel. Ini adalah pemenang ketiga. Sabar-sabar, kita masih ada 7 baju ya. Masih ada 7 baju. Aku udah kayak ini ya, om-om ya. Iya. Di Jepang ya gini, nah, 7. Ini ya. Kalau 7 begini, gimana? Kalau enggak 7 gini ya. Oke. Okay. Selanjutnya kamu. Oh, selanjutnya aku deh. Oke. Pemenang keempat adalah ADF Sapriana. Selamat buat ADF Sapriana, pemenang keempat. Lanjut, yaudah langsung ke 5 ya. Yuk. Langsung cepet aja kita. Mana dia? Oh, Zero. Zero ya? Zero. Apa sebutannya? Extro. X-Ero. X-Ero. Maaf ya kalau kita salah jemput ya. Pemenangnya adalah Zero 22. 2127. Selamat buat Zero. Zero. Ini pemenang keberapa lagi? 5. Kelima. Mungkin. Kamu yang benar. Kamu? Gak ingat aku. Jadi? Aku lupa. Lanjut? Lanjut gak ini? Ayo lanjut! Lanjut aja! Berikutnya pemenang Reni Ang. Cewek ya? Cewek. Iya. Oh, fotonya cewek sih ya. Iya. Reni Ang. Selamat buat Reni Ang. Yang berikutnya adalah yang ke-7. Ya, kamu yang. Yaudah, ke yang 7 ya. Yuk. Lanjut. Ay, cewek atau cowok? Kata aku sih cowok. Oke. Kalau kan. Oh, cowok. Cowok. Jadi? Hendro Priyono. Priyono. Pemenang ke-7. Ya, ke-7. Yang belum dapat ya jangan kecil hati, masih ada 3 lagi. Ya, kita berdoa dulu ya semoga kita dapat padahal kita enggak komen gitu ya. Ayo. Terus lanjut yang ke-8. Ke-8 itu aku ya. Yuk. 8. Cewek. Oh, enggak tahu Shin-chan. Ini Shin-chan. Namanya adalah Nohara Shinosuke. Oh, gitu ya. Ini ke-8. Ini ke-8. Ya, ke-8. Oh, ke-8. Kenapa kamu bingung? Ya, aku lupa aja gitu. Oh, ya ya, oke. Jadi oke, lanjut. Lanjut ya. Yang ke-9 ya. Itu mungkin Doraemon gitu. Doraemon. Iya, atau Maruko. Maruko. Ya, atau wajah hitam gitu. Wajah hitam. Ya. Lanjut. Oke, lanjut. Ayo. Berarti yang ke-9 ya, ke-9. Yuk. Mana dia siapa? Kita lihat. Apa nih bacanya? Gimana bacanya? Iya, mungkin Auza Nes. Kan di sini juga ada kan gambarnya kalau seandainya bacaan kita salah, kamu lihat aja sendiri ya di sini ya. Ini Auza adalah pemenang ke-9 dan yang terakhir yang ke-10. Iya. Yang jadi 10. Dua-duanya. Udah kita barengan aja gitu ya. 1, 2, 3. Yang ke-10, saudara. Oh, iya kan. Dari 2020? Iya. From 2020. Jadi orang zaman gitu ya. Zaman 2020. Iya kan? Pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Dari Indonesia. Oke, dari Indonesia. Selamat untuk From 2020. Udah nemu ya 10 pemenang giveaway, yaitu baju ini ya. Baju ini. Yeay, baju ini. Ini apa? Ukurannya M. Kayak aku. Ini ukuran ini? L. L. Jadi kita, kayak gini. Kita cuma punya 2 ukuran, N sama L ya. Nanti kita bakalan kirimin ke rumah kalian. Rumah kalian kalau di Indonesia ya. Kalau di Jepang atau di luar Indonesia. Iya ya. Nanti kita diskusi dulu. Iya ya, diskusi. Harus ya. Iya, karena kita fasilitasin buat kirim ke Indonesia. Iya.
buat 10 pemenang yang tadi kita udah sebutin satu per satu, langsung komen di bawah ya, di video ini, komen video di ini bawah ya. Kita bakalan nungguin komen kalian selama 3 hari. Cuman 3 hari. Jadi kalau lewat 3 hari ya mohon maaf, bakalan kita skip ganti. Buat ganti orang lain, bakalan kita undi. Kalau seandainya ternyata ada beberapa orang yang komennya atau nggak nonton video ini atau dia nggak komen lebih dari 3 hari, bakalan kita tentuin pemenang lainnya dan langsung kita umumin di komunitas di YouTube sama nanti kita umumin di Instagram Boku no Nippon. Iya. Ya, kita sih harapnya 10 pemenang ini nonton video ini ya. Supaya ya, soalnya kita udah undi diacak gitu. Iya. Kalau seandainya kita undi lagi kan sayang, padahal dia dia menang. Ini baju ini mantep loh asli. Iya, buat kamu. Stylish banget ini, trendy banget ini. Kayak so, kita. Kayak kita yang kita pakai. Apa aja cocok kan? Iya. Ya, sekali lagi baju ini kita fasilitasin kirim di seluruh kota di Indonesia. Tapi kalau di luar Indonesia, nanti diskusi kalau Taiwan gitu, Australia, Australia, Amerika gitu. Ya, Switzerland gitu. Mars gitu kan, planet lain gitu. Mars. Enggak. Ya enggak tahu, siapa tahu ada fans kita dari luar planet gitu kan, enggak tahu. Oh ya. Oke. Ya pokoknya kalian 10 orang ini pemenang, jangan lupa komen di bawah. Kita bakalan cek lagi maksimal 3 hari. Kalau ternyata komen kalian nggak ketemu di kolom komentar, langsung kita ganti ke pemenang yang lain. Bakalan kita undi lagi dan langsung kita umumin di komunitas. Ya, jadi don't miss it. Ya, jangan sampai lewat ya, 3 hari, maksimal 3 hari. Kalian udah beruntung, jangan, kesempatan ini jangan sampai dihilangin, oke? Oke. Sampai sini dulu video kita kali ini. Thanks for watching and always be smart! Bye-bye. Bye-bye.